Sebelum kita belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Pada hari ini kami mau belajar, berkati setiap kami, berikan hikmat, kekuatan, kepandaian yang daripada Engkau. Berkati juga orang tua kami yang membimbing kami dalam belajar, dan setiap miss dan mister yang ada, kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar, berkati setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bertanggung jawab adalah kesadaran pada diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Orang tua bertanggung jawab dengan tugas mereka sebagai ayah dan ibu. Ayah memiliki tugas untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Ada yang bekerja di kantor, dokter, guru, chef, maupun teknisi, dan masih banyak lagi pekerjaan yang ayah kita lakukan. Semua pekerjaan itu dilakukan supaya kebutuhan keluarga terpenuhi. Ibu bertugas untuk mengurus rumah dan anak-anak. Namun, ada juga ibu yang bekerja di luar rumah, misalnya jadi guru, kerja kantoran, dan lain-lain. Kedua orang tua anak-anak sudah bertanggung jawab dengan tugas mereka. Lalu, bagaimana dengan diri anak-anak? Apakah sudah melakukan tanggung jawabnya di rumah? Ayo anak-anak, kita mau lihat cerita Alkitab berikut ini. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskanlah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera.
Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Nuh adalah ayah dari 3 orang anak yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Tuhan sangat mengasihi Nuh karena Nuh adalah orang yang taat kepada Allah. Sebelum air bah datang, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera dan memasukkan segala jenis hewan. Nuh dan keluarganya selamat karena Nuh bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya, membuat bahtera dan memasukkan semua jenis hewan. Nah, dari tokoh Nuh tadi, kita dapat belajar bahwa kita harus memiliki sikap bertanggung jawab. Anak-anak dapat bertanggung jawab dengan tugas-tugas dalam keluarga. Misalnya, membantu ibu untuk menjaga adik. Tugas yang pertama, mengerjakan kegiatan 1 halaman 46 dan mengerjakan kegiatan 2 halaman 47. Ayo anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita, semuanya tutup mata, lipat tangan.
kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai belajar. Engkau pimpin kegiatan kami selanjutnya. Biarlah Engkau tetap campur tangan dalam setiap kegiatan kami selanjutnya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.